Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman dengan saya Mas Aldi. Kali ini kita lagi mampir di proyek Denanyar ya teman-teman. Proyek Denanyar, rumah tipe 55 ya, model Scandinavian home atau model industrial ya. Jadi kita intip progresnya ya teman-teman. Jadi untuk ini ya, untuk depan seperti ini ya. Sudah acian sudah selesai semuanya ya, acian sudah selesai. Habis itu di sini nanti ada bata ekspos, makanya tidak saya aci ya teman-teman. Sama plesternya sini, plesternya sini nanti belum selesai karena teman-teman saya fokuskan di luar ya, sini ya teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat lagi ada progress plester ya, progress plester sama acian. Ini sudah diaci ya. Nah, ini sudah diaci. Terus di sana juga ada progres plesteran yang sana. Jadi saya ngejar progres ya. Tembok yang sini, yang sisi timur. Nah, ini sudah di plester sama diaci. Kita intip ke dalam. Nah, kita intip ke dalam untuk dalamnya ya. Kita review sebentar. Nah, granit sudah mulai dipasang ya teman-teman. Granit ya, bisa dilihat motifnya ya, motifnya nyatu ya. Nyatu ya teman-teman. Nah, kita pakai granit abu-abu sembur. Nah, seperti itu. Nah, untuk awal-awal kita memang kita fokuskan di sini. Jadi kita ambil tengah ya. Sikunya nanti di sini. Nah, sikunya di sini, ini sudah bagus. Nanti yang sebelah-sebelahnya tinggal ngikuti. Nah, terus untuk kamar mandi sudah selesai ya. Untuk kamar mandi sudah selesai. Ya, terus habis itu di sini ada material ya, teman-teman. Ada material, ada 30 lebih material granit ya. Terus habis itu ada sekitar 18 semen dinamik ya. Nah, kita pakai dinamik karena untuk plesteran ya teman-teman. Makanya tidak pakai gresik, kita pakai dinamik. Granit sekitar 35 lebih ya. Sekitar 35 lebih granit ya. Sisanya ada di laporan saya untuk Pak Ardi juga. Terus habis itu masih ada plafon ya, plafon masih ada. Nah, terus untuk yang belakang masih belum ya, karena kita fokus yang depan dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi overall seperti itu ya teman-teman untuk pekerjaan. Jadi jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.